Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Kuman. Di video sebelumnya kita sudah ngebahas cara membuat sertifikat authority dengan OpenSSL dan kita sudah tes di Apache Web Server. Dari tes di video tersebut kita ketahui bahwa HTTPS-nya sudah berfungsi, tapi sebenarnya dia masih belum otomatis redirect ke HTTPS. Misalnya kalau saya hanya ketik kuman.lan, dia masih masuk ke HTTP, tidak otomatis diarahkan ke HTTPS. Jadi saya akan coba perbaiki. Ada dua metode yang saya tahu, yaitu menggunakan rewrite. Itu fitur atau engine yang ada di Apache. Dan yang kedua adalah menggunakan konfigurasi pada virtual host. Untuk kali ini saya hanya akan mencoba yang paling mudah, yaitu membuat konfigurasi tambahan di virtual host. Jadi langsung aja, saya sudah remote ke server dan saya akan edit virtual host untuk www.kuman.lan. Di bagian virtual host untuk port 80 atau HTTP, kita perlu tambahkan satu baris yang namanya redirect permanen spasi slash atau root. Jadi kalau ada yang akses ke kuman.lan atau www.kuman.lan akan diarahkan ke https www.kuman.lan. Itu saja, sekarang kita coba simpan dan restart service Apache 2. Password root jangan lupa. Tidak ada error, sekarang kita tes dari client. Nah, kalau kita masuk ke kuman.lan akan langsung diarahkan ke HTTPS. Kita coba clear browsing data dulu untuk memastikan itu bukan cache. Kita ketik kuman.lan. Dia langsung ke HTTPS. Begitu juga kalau hanya www.kuman.lan. Oke teman-teman, segitu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.